Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilqa'ili fi kitabil karim wa wastaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sobat IPB yang dirahmati Allah, puasa adalah ibadah yang super spesial. Paling tidak ada 3 poin penting. Kenapa puasa itu spesial? Yang pertama adalah di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda dengan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya bahwa telah datang Ramadan. Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, merupakan suatu bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradu 'alaikum siyamahu, kalian diwajibkan untuk melakukan puasa pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada saat itu pintu-pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fihi asyayatin, dan setan pada saat itu dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang dia nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khariha faqad khurima, maka barang siapa yang dia terluput untuk mendapatkan kebaikannya, maka sebenarnya dia sangat merugi dan dia terluput. Sobat IBB yang dirahmati Allah, hadis ini menandaskan betapa sebenarnya keberadaan bulan Ramadan sangat luar biasa. Yang pertama tentunya adalah disebut sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, dan bahkan di dalam hadis yang lain disebut sebagai syahrun adzim, bulan yang agung. Kemudian dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan, yang menggambarkan betapa sebenarnya orang yang beriman yang sedang berpuasa itu dia terdorong untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Sebaliknya dia terdorong untuk menjauhkan diri dari keburukan-keburukan yang itu semua diinisiasi oleh syaitan. Sebuah keberkahan yang luar biasa. Kemudian juga di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang istimewa yang kita semua mengenal, yaitu sebagai malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar Allah sebutkan, khairun min alfi syahr, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan digambarkan di situ, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi dan juga akan turun malaikat pada saat itu, termasuk di dalamnya malaikat Jibril, sebagai bentuk prosesi di dalam turunnya Al-Quran. Sehingga menunjukkan betapa sebenarnya dorongan bagi kita untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Poin yang pertama. Yang kedua, sobat IPB yang dirahmati Allah, adalah bahwa puasa adalah sebuah amalia yang khusus yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis qudsi, bahwa ini adalah merupakan ibadah yang Allah sendiri yang akan membalas. As-saumuli wa ana ajziyun bi, puasa adalah untukku dan saya sendiri yang akan membalasi. Sebuah statement, pernyataan yang luar biasa yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, yang menggambarkan betapa sebenarnya orang yang berpuasa itu dia berhubungan langsung dengan Allah, karena Allah sendiri yang akan membalasi. Dan ini berbeda dengan amal perbuatan yang lain. Amal perbuatan yang lain itu semuanya adalah ya untuk manusia, disebutkan lahu ya, bagi manusia yang berbuat itu. Tapi khusus untuk berpuasa adalah li, kata Allah, ini adalah untukku. Dan proses balasannya sendiri juga kadangkala ada yang 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tetapi khusus puasa mungkin tidak terbatas, karena wa ana ajziyun bi, aku yang akan membalasi sendiri. Begitu Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang disebutkan Rasulullah. Sebut IBB yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah bahwa selama kita berpuasa, maka pada saat itu kita ada dalam situasi yang dimakbul doanya atau dikabulkan doanya. Jadi ada 3 doa yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Yang kemudian yang kedua adalah walis sha'imi hatta yuftir, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka, maka dia itu adalah doanya mustajab, doanya makbul. Dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Nah, untuk poin yang kedua, yaitu walis sha'imi hatta yuftir, inilah yang sebenarnya kita jadikan sebagai pegangan bahwa kita harus banyak berdoa selama bulan Ramadan. Sehingga dorongan untuk berdoa pada bulan Ramadan ini sebagaimana disampaikan juga
oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya. Hendaklah orang-orang yang beriman banyak berdoa kapan saja selama bulan Ramadan. Karena pada saat itu kedekatan dia dengan Allah dan juga istijabahnya doa itu luar biasa di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah seperti yang tadi disebutkan. Dan oleh karena itu kita berdoa kepada Allah SWT. Khususnya diantaranya para ulama juga menekankan menjelang iftar ya. Walaupun sebagian yang lain juga menyebutkan kapan saja di bulan Ramadan ini. Karena ada dua versi hadis. Ada yang khina yuftir. Ada yang satu lagi hatta yuftir ya. Ada saat berbuka atau sampai dia berbuka. Dan oleh karena itu maka bagaimana kita optimalkan ini untuk banyak berdoa kepada Allah. Termasuk juga para pemimpin ya, dari suatu institusi termasuk bagi negeri ini. Sehingga semoga Allah berikan keberkahan bagi negeri kita. Sobat IBB yang dirahmati Allah. Semoga kita bisa mengoptimalkan aktivitas Ramadan kita pada kesempatan hari ini. Sehingga kita akhirnya mendapatkan keberkahan dan kebaikan Ramadan yang sangat banyak. Sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.